Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MG3 Hub. Hari ini Zik nak kongsikan kepada korang, siapa yang dah beli MyV Gen 3 facelift, Zik nak bagi ilham ataupun Zik nak bagi pandangan Zik dan apa taste Zik untuk Zik modify MyV facelift 2021 ataupun 2022 ni. Jadi kalau korang yang nak mencari ilham ataupun tengah fikir-fikir macam mana korang nak modify MyV korang untuk jadi lebih cantik, lagi sporty, lagi memang ngam-ngam soy punya, korang kena tengok video ni sampai habis sebab Zik akan sharekan kepada korang macam mana nak buat MyV korang nampak cantik dan nampak cun. Jangan lupa subscribe MG3 Hub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis guys. Jadi kita akan tengok dekat sini . Zik dah masukkan dia dalam Adobe Photoshop dan Zik dah edit lah, bagi dia semua modify supaya korang dapat gambarkan kalau korang nak modify dalam facelift. Tapi kalau korang nak ikut semua, kalau korang nak ikut sikit pun tak apa, tak ada masalah sebab Zik cuma hanya bagi ilham yang apa yang Zik nak bagi kepada korang. Jadi Zik dah buat dekat sini juga, iaitu dia punya bajet-bajet lah, range berapa harga dan korang boleh refer. Mini bukan tepat lah, harga tepat. Jadi yang ni memang Zik dah listkan dekat tepi ni semua dan kita akan tengok apa yang kita nak modifikan pada kereta MyV facelift 2021 ni. Alright, first kali adalah bila kita dah dapat kereta, first kali memang Zik punya fikiran adalah nak tukar rim dengan tayar. Jadi bila nak tukar rim dengan tayar, Zik fikirkan adalah untuk contohlah kalau korang MyV 1.5, korang boleh ambil rim 16 ataupun rim 17. Ikut bergantung kepada korang lah, korang nak yang macam mana. Jadi design tu Zik serahkan kepada korang untuk korang pilih dan mana yang korang nak. Kita ada rim, Zik dah masukkan rim lah. Ini dia, ini letak rim 17 ya guys. Rim 17 tayar dalam 20545. Jadi kalau korang yang rasa macam mana aku nak pilih rim ataupun tayar ni, korang boleh tengok video yang Zik tunjuk dekat atas ni, kad ni. Korang boleh tengok cara untuk korang cari rim dengan tayar yang sesuai untuk kereta korang. Jadi yang macam ni, Zik ambil rim 17. Lepas tu kita lowerkan sikit dengan menggunakan spring. So kalau korang nak lower, boleh guna spring F-Tune CLS ataupun spring 01 Premium ataupun korang boleh pakai A-Bug. Yang tu tiga ni adalah yang Zik suggest lah untuk kalau comfort. So kalau kita cerita rim dengan tayar ni berapa bajet, contoh rim 17, mungkin kemungkinan lah kalau rim kita pakai rim Lenso lah lebih kurang kan. Rim Lenso ni harga saja, rim sahaja dalam RM1,500-RM1,600 macam tu. Jadi tayar bergantung. So Zik mungkin ambil tayar dalam sekitar 250. So 250 darab 4 dalam 1,000. So 1,000 campur 1,500. Jadi dalam range budget dalam 2,500 lah untuk korang tukar rim dengan tayar. Tetapi ini kalau korang boleh trade in, mungkin tolak 500. So bila korang tukar rim dengan tayar, Zik lupa nak tambah iaitu spring. Jadi spring mungkin korang kena tambah dalam, kalau lah pakai F-Tune CLS warna putih tu, korang mungkin kena tambah dalam 370. So korang tambah dalam 370, jadilah mungkin dalam RM 2,870. So korang boleh standby lah untuk rim dengan tayar. Untuk lowerkan sekali, korang boleh sediakan dalam RM 3,000 lah. Ini adalah bajetnya. Okay, jadi bila dah buat sebelah rim ni, kita nak buat apa pula? Yang ni adalah benda dua yang bagi Zik penting lah, iaitu depan kita kena letak honeycomb grill. Jadi honeycomb grill ni terpulang sebab dia ada jenis-jenis yang macam Zik nak nampak memang betul-betul cantik terus. Zik akan potong potong sini, potong atas ni, potong bawah dan potong bawah sekali, dan kita akan nampakkan dia lagi cantik, jadi nampak cun lah. Dia akan jadi macam ni, style macam ni. So kalau korang boleh nampak daripada dekat, dia akan nampak macam ni lah, dia punya grill tu. So kalau macam korang nak letak saja grill kat belakang yang grill dah ada tu pun boleh, itu lagi murah. Tapi kalau bagi Zik untuk korang nak tambah macam ni, nak potong, nak custom semua, mungkin memerlukan harga dalam RM 300 lebih lah. Tapi kalau tambah grill belakang sahaja, mungkin tambah mungkin dalam 100 lebih macam tu. So honeycomb grill ni kalau korang nak
yang betul-betul cantik punya, betul-betul nampak kemas, Zee suggest lah untuk korang buat macam yang Zee dah edit ni. Jadi dalam 300 macam tu. Okey. Jadi itu adalah bahagian depan grill. Lepas tu kita pergi ke DRL headlamp. Okey, DRL headlamp ni memang ramai juga yang buat. Kita ada golf style lah, macam-macam style. Tetapi yang untuk baru ni sebab tak boleh nak buat style, boleh buat style golf tapi tak tahu Zee rasa Zee tak nak ikut macam style golf. Zee ada style Zee yang tersendiri. Jadi korang kalau korang nak ikut, korang boleh ikut, ataupun kalau korang tak nak ikut, terpulanglah. Jadi ini adalah idea Zee, iaitu korang boleh letak DRL korang jadi macam ni. Ha, nampak tak? So kalau korang nampak kat sini, DRL dia nampak, nampak ni lah, nampak moden lah, nampak cantik dia, dia punya straight line tu. Jadi yang ni Zee tak pakai kristal, yang ni Zee pakai straight line sahaja. Jadi kalau siapa yang tanya macam mana nak buat lampu DRL ni, dalam ni kena buka semua, korang boleh pergi ke kedai Street Garage, JL Automotive pun boleh, ataupun HG Works pun boleh, Benjamin Ramli pun boleh. Ada empat kedai ni lah yang selalunya Zee bagi Zee macam recommend lah, untuk empat-empat kedai ni kalau korang nak tanya. Okey, jadi macam dalam ni pun Zee hitamkan chrome ni supaya dia nampak lagi kemas. So sebab kita dah ada highlight lah, iaitu dia punya LED dia. Jadi LED dia straight. So bila LED dia straight, dia nampak lagi elegan lah. Dengan kita nampak dia punya chrome dekat sini. So yang ni Zee tak nak tutup chrome tu dengan delete chrome lah, dengan hitam, sebab kita nak nampak LED tu bersambung dengan chrome ni, nampak dia nampak sleek lah, nampak cantik. Sebab bila kita delete chrome, dia dah tak nampak detail tu. So itu adalah Zee punya pandangan lah. Jadi bila kita buat ni, range harga untuk buat headlamp yang macam ni Zee anggarkan dalam RM500 ke RM600 lah. Jadi Zee ambil saja range harga dalam RM600. So ini adalah kat depan, ini adalah DRL bila dah terbuka. Nampak. Bila kita buat ni depan saja pun dah nampak cantik guys. Tapi ada lagi jangan. Kita akan pergi ke door handle ni benda biasalah. Door handle ni kalau korang boleh tengok, kita akan pakai CF. Dia nampak macam delete chrome lah, kita delete chrome tapi kita pakai CF, dia nampak nampak minimal dan nampak sporty lagi lah. Yang ni kalau korang dapat door handle CF ni pun, kalau untuk yang cover tu Zee rasa cover sama je, sama je untuk Myvi lama. So cover harga RM100 lah kot. Zee rasa lah RM100 sebab Zee pun tak pernah beli. Okay, jadi yang seterusnya kita ada side diffuser. Okay, side diffuser ni korang boleh tambah dekat bawah. Nampak Zee ada tambah kat sini. Kalau korang tengok ni, tambah kat bawah tu bagi dia nampak lowered lagi sikit. Yang ni adalah untuk edit, ni lah, tambah lah dekat tepi side diffuser tu korang nak macam mana. Jadi side diffuser ni Zee anggarkan harga dalam RM250 macam tu lah, siap cat. Sebab dia tepi dengan ni kan, dua-dua tepi satu pair. Jadi dia harga RM250. Okey. Selepas itu bagi Zee tengok ni dah nampak macam nice, dah nampak cantik, dah nampak clean. Siapa kalau nak, siapa yang nak main ni lah, main clean kan. Jadi kalau korang yang nak nampak sporty lagi, korang boleh tambah hood carbon CF. Jadi hood carbon fiber CF ni harga dia RM1,500. Yang ni adalah gambaran dia. Ini adalah ni lah hood selalu orang pakai CF untuk style jazz punya. So kalau korang nak beli, korang boleh pergi dekat Street Garage. Memang banyak dijual untuk Myvi Gentry, memang banyak stok sekarang. So harga dia RM1,500 guys. So yang ni dah tak perlu dah nak apa ni, nak custom-custom ke apa, semua memang dah ada dah ori CF. Jadi korang tak boleh. So last sekali adalah kalau depan ni korang dah settle semua kan, dah nampak cantik benda semua, korang nak lagi kelainan, korang nak lagi modify, korang boleh tukar warna kereta korang. Jadi yang ni korang terpulang lah, korang nak cat ke, korang nak wrap ke. Tapi Zee akan bagi contoh, iaitu bila dia jadi warna kuning. Ini dia guys, bila jadi warna kuning. Zee tengok memang mengancam guys. Kalau tengok warna kuning, lepas tu kalau korang tak nak hood CF pun boleh. Dia nampak clean, nampak nice, nampak minimal. Tapi kalau bila ada hood CF ni memang nampak lagi sporty lah. So ini korang boleh ni. Lepas tu korang boleh juga nak black. Kiranya hitamkan bumbung. Hitamkan bumbung pun boleh. Korang nak hitamkan bumbung macam ni.
dia jadi nampak macam lagi moden lah. So ikut korang, korang nak macam mana. Tapi wrap dengan paint ni Zik anggarkan korang kena sediakan dalam bajet RM3,500 lebih kurang macam tu lah. RM3,000 ataupun RM3,500. Ini adalah contoh-contoh yang Zik dah buat warna, iaitu kuning, kita ada kuning, boleh kuning. Lepas tu Nardo Grey guys. Lepas tu warna hijau macam Zik pun boleh. Lepas tu kita ada warna Mocha Latte. Lepas tu kita ada warna ini kita panggil apa, green green tea lah, lebih kurang warna green tea. Jadi ikut korang lah, sebab tapi Zik tengok memang mengancam lah guys, memang lawa lah siapa yang akan buat macam style-style yang Zik sharekan kepada korang. Okay, kalau kita tengok bahagian tepi ni, dia punya ni adalah macam nampak kecil, nampak macam mana, nampak tak siap. Tapi Zik ada idea, iaitu korang boleh buat lagi satu dia jadi macam edak. Macam MX Khalid, dia ada buat edak juga, tapi dia buat edak dia tak nampak macam ikut dia punya curve. Tapi Zik buat biar dia nampak ikut curve. Jadi ini adalah idea untuk Zik buat edak dekat tepi. Kalau korang boleh nampak dia punya tepi tu nampak ikut curve dengan bawah ni. Jadi dia nampak lagi masuklah dengan design dia yang ada. Jadi ini adalah bila kita buat side. Cumanya kalau bila kita buat side dark ni, Zik tak pasti hood ni CF ni nampak cantik ke tak, sebab dia nampak macam tenggelam. Tapi kalau kita tutup, dia memang kita tak ada hood CF, kita nampak dia clean, memang nampak garang lah depan. Bagi Zik, pandangan Zik memang nampak garang. Jadi kalau untuk korang nak buat side air dark ni, side air dark ni kalau korang nak custom, Zik anggarkan dalam RM500 guys. Ini sebabnya dia nak kena potong, dia nak buat nampak cantik balik semua. So Zik anggarkan dalam RM500 lah. Jadi ini adalah bajet dia. Dan kalau lagi satu, korang nak cari ilham juga, kalau side air ni, kalau tak, contohlah korang tak ada bajet kan nak buat kan, korang boleh wrap juga dekat depan ni, nampak dia jadi macam X. Lebih kurang macam style X sikit lah. Jadi yang ni X macam ni, style ni, yang ni pun korang boleh buat kalau korang suka. Ataupun korang nak buat dua-dua jadi macam ni pun boleh. Ikut korang. Jadi macam side depan front X ni murah je guys, mungkin dalam RM100 lah macam tu, sebab dia cuma wrap saja, kira macam kita wrap hitam gloss lah. Tapi kalau macam side A ni memang agak mahal lah, sebab dia nak custom, nak potong bumper semua. Dan jadi kalau macam ikut personal Zik, memang Zik suka dia jadi macam ni lah. Ini adalah finalized, tak perlu hood CF pun tak apa, memang nampak garang, memang nampak cantik. Jadi ini adalah finalize untuk depan. So kalau kita kira finalize depan, budget saja untuk korang nak dapat betul-betul cantik depan untuk ikut sebiji macam Zik buat ni, kalau kita kira lah RM3,000, jadi korang perlukan untuk depan iaitu RM7,850 guys. Itu adalah untuk depan ya guys. Jadi korang bolehlah buat sikit-sikit, lama-lama insyaAllah jadi bukit, jangan risau. Ini adalah untuk depan guys. So kita akan pergi ke belakang pula. Macam mana belakang ilham yang Zik nak buat. Ini dia Zik nak tunjukkan kepada korang. Ok, first kali belakang, kita dah tengok lah, kita dah tukar rim kan. Lepas tu macam ni bahagian belakang ni, spoiler, Zik lebih suka kepada spoiler lah, nampak clean lah. Jadi Zik akan memilih spoiler GT. Spoiler GT ni guys, harga dia dalam sekitar RM250 hingga RM300 lah, siap cat. So siap cat gloss black lah, kalau cat warna Zik tak pasti. Jadi RM250 ke RM300, jadi Zik ambil RM300 lah, mungkin macam tu. Jadi lepas tu kita boleh tambah pula rear diffuser. Rear diffuser ni Zik minat yang jenis macam ni ya guys, sebab dia nampak kena lah dengan belakang, yang dengan bumper belakang baru. Jadi kalau korang tengok pun kena ada buat exhaust, all exhaust dia lah. Jadi ini diffuser version 2 tak silap Zik. Cumanya yang ni mungkin kena custom sikit lah, sebabnya tapak belakang untuk Myvi baru dia bumper dia lain sikit. Jadi kita kena tengok lah kedai accessory dia buat macam mana. Dan kalau korang nak buat ni, bagi Zik rear diffuser ni harga dia dalam RM300 lah teman. Rasanya lah. So kalau rear diffuser ni, kalau korang nak cari pun korang boleh cari dekat JL Automotive ada. Heiji pun Zik tak pasti ada ke tak, Street Garage mungkin ada juga.
So korang boleh tengok lah dua ni, Street Garage dengan JL Automotive, dia ada jual rear diffuser yang macam ni. So untuk tip exhaust dengan Y-pipe ni, kalau korang nak buat Y-pipe saja 250, tip ikut korang. Kalau korang nak pakai Akrapovic ke Ramus ke, yang tu pun tip mungkin satu dia dah dalam RM100, RM100-120 lah. Jadi dia ambil 100 je, 250 campur 200 jadi 450. Untuk exhaust dengan Y-pipe 450. Yang ni bukan Zik cakap untuk exhaust bahagian tengah depan tu, tak ada eh. Ini adalah untuk belakang saja. Lepas tu bila kita ada belakang ni dah settle, diffuser tepi memang dah ikut lah, dah kira bajet kat depan. So kita ada door CF juga, dan lepas tu kita ada lampu. Alright, untuk lampu ni guys, first kali Zik nak tunjuk ialah tail lamp coating lah. Jadi kalau korang nak coating, korang boleh coating gelap sikit, mungkin dalam 2 ke 3 layer. Macam ni adalah mungkin 2 layer lah, ini adalah 3 layer. Jadi jangan gelap sangat lah. Kalau gelap sangat takut nanti ada orang kecam ke apa benda semua kan. Jadi yang ni macam ni pun Zik rasa dah okey dah, nampak dia nampak sporty lah, dah tak perlu dah gelap sangat. Lepas tu bila dah tu, kita akan tambah lagi dengan kat tepi LED light lah, reflector, LED light reflector dekat bawah ni. Cumanya yang ni belum keluar lagi daripada aftermarket, so yang ni Zik tak pastilah harga berapa untuk aftermarket. Mungkin harga akan keluar dalam RM, Zik rasa dalam 200 macam tu lah, untuk rear light bawah ni. Jadi ini adalah kalau korang tak nak tukar warna, dia nampak macam ni. Bagi Zik memang dah nampak cantik jugalah. Tapi kalau kau nak tukar warna, ini dia lah dia punya nampak dia. Ini dia kalau korang tukar warna. Jadi contoh ni, ini warna kuning. Kalau korang nak tukar warna kuning, ini warna Nado Grey guys. Lepas tu kita ada warna hijau macam Zik. Lepas tu kita ada warna mocha latte. Ini dia mocha latte. Lepas tu last sekali warna green tea nampak full. Jadi Zik rasa memang belakang ni kalau korang buat macam ni pun memang dah nampak nice dan simple guys. Nampak sporty, nice dan juga simple, dah tak nampak macam crowded. Nampak memang cantik lah, mata tu tengok memang cantik. Bagi Zik lah, ini pandangan Zik lah. Zik tak pasti pandangan korang macam mana. Jadi kalau kita kira bajet untuk belakang pula, jadi belakang saja kalau korang nak cantikkan, memerlukan dalam modal RM1,250. Jadi total-total semua dalam RM10,000 lah untuk korang nak cantikkan betul-betul luaran Myvi korang guys. Kita tak kira lagi kalau korang nak tukar disc brake ke apa, itu memang confirm dah lebih RM10,000. Tapi yang ini yang korang nampak gambaran dekat depan ni macam mana. Korang yang rasa uish, RM10,000 tu banyak makan modal tu guys. Memang kalau nak cantikkan kereta memang agak banyak makan modal. Tapi korang boleh buat slow-slow guys. Jangan, kita tak payah rushing. Tak perlulah kalau korang nak tunggu, RM10,000 baru nak buat. Tak perlu pun sebenarnya. Sebulan tu korang boleh allocate lah. Macam RM500, korang ada sebulan tu ada lebih RM500 kan. Buat sikit-sikit. Macam Zik dulu pun memang buat sikit-sikit sampailah jadi macam sekarang. Jadi korang tak perlu buat sekaligus. Kalau korang ada duit banyak, tak tahu nak buat apa dengan duit tu, bolehlah korang nak buat sekaligus. Jadi itulah dia sesi sharing Zik kepada korang, untuk Zik beri ilham kepada korang untuk modify Myvi facelift 2021-2022. Zik harap semoga video ini bermanfaat kepada korang. Jangan lupa subscribe, like, comment and share video ini guys kepada semua yang membeli Myvi facelift 2021 ataupun 2022, ataupun korang yang nak convert Myvi facelift nanti. Semoga korang dimurahkan rezeki, semoga video ini bermanfaat kepada korang, dan juga semoga video ini memberi ilham kepada korang. InsyaAllah kita jumpa episod akan datang. Assalamualaikum dan ciao.